Baik, ada pertemuan kita di hari Ahad ini, 19 hari bulan Mei 2024 Masihi. Kita bersama dalam segmen Bicara Undang-Undang seperti yang kita janjikan dengan topik hari ini, perbezaan di antara pemilik tunggal, perkongsian syarikat dari segi perniagaan. Bersama dengan Tuan Eugene Loh Jit Kuan yang kita jemput ke studio. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi, selamat pagi. Apa khabar hari ini? Baik, terima kasih kerana jemput saya balik hari ini. Baik. Untuk kali ini mengenai dengan perniagaan. Jadi bagi habis kita yang mencuburi diri dalam bidang perniagaan, pastinya ingin mengetahui mengenai dengan perbezaan di antara pemilik tunggal, perkongsian, syarikat dan sebagainya. Jadi mungkin Fifah ada soalan yang ingin ditanyakan. Jadi ingin mengetahui juga pasal disebabkan dari soalan sudah ingin mengetahui apakah perbezaan di antara entiti perniagaan iaitu syarikat sendirian berhad, pemilik tunggal dan juga firma perkongsian. Silakan Tuan. Okay. Terdapat tiga jenis entiti. Entiti yang pertama adalah syarikat sendirian berhad, di mana syarikat ini sekiranya kita habis kita ingin menggunakan syarikat mesti mendaftar di pejabat syarikat pendaftar ROC, Registrar of Companies. Pendaftaran tersebut kita mesti mendapatkan minima dua orang pengarah syarikat, director, dan minima dua pemegang saham, dua shareholder lah. Okay. Shareholdernya minimanya dua orang, maksimanya 50 orang. Dan directornya minima dua dan tiada had maksima untuk pengarah lah. Itu semuanya tertakluk kepada kelulusan daripada pihak pendaftar syarikat. Itu satu. Yang jenis yang kedua ialah jenis firma perkongsian, di mana dalam bahasa Inggeris partnership, di mana lebih daripada satu individu, maksudnya minimum dua, maksimum 20 kalau tak salah saya, 20 orang perkongsian, di mana dua individu ini mendaftar di Pejabat Pendaftaran Perniagaan ROB, Registrar of Business. Dan pada kebiasaannya yang apa yang saya lihat, kebanyakan perniagaan di Brunei menggunakan pemilik tunggal atau sendirian berhad. Firma ni kurang untuk perniagaan. Dan yang ketiga ialah sole proprietor, iaitu pemilik tunggal, di mana individu juga mendaftar di Pejabat Registrar Business ROB untuk berniaga sebagai individu. Yang kita biasa dengar enterprise, macam ABC Enterprise, maksudnya orang ni dia berniaga sebagai macam menjual nasi ayam, menjual mi. Dia orang pakai enterprise kebanyakan lah. So ada perbezaannya. Jadi ingin secara teliti lagi, mungkin ada orang ramai yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut. Sebentar tadi, syarikat sendirian berhad memerlukan minima dua pemegang saham, maksima 50 shareholders, minima dua pengarah. Jadi pengarah tersebut tidak boleh tergolong dalam shareholders tersebut? Boleh. Boleh. Pengarah boleh juga menjadi pemegang saham. Boleh. Tiada apa tu. Tak ada masalah. Jadi bukannya apa, mutually exclusive? Bukan. Okey. Jadi seterusnya dari segi liability bagaimana pula? Tapi sebelum itu mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya liability? Okey. Liability itu kira macam kalau ada apa-apa terjadi kepada perniagaan tu, macam mengalami kerugian. So kerugian tu akan ditanggung oleh pemilik syarikat atau pemilik firma. Itu dikira sebagai liability. So macamnya katakan kita membuat bisnes dan kita rugi katakan RM1,000. So kalau mengikut pemilik tunggal dan atau firma, pemilik entiti ini yang akan terpaksa membayar hutang
RM1,000 itu. Okey. Tetapi yang apa yang unik mengenai syarikat Sdn Bhd ni, syarikat Sdn Bhd sekiranya mengalami kerugian, liability itu adalah pada syarikat sahaja. Yeah. Dia tidak sampai kepada pemilik saham atau kepada pengarah, kecuali terdapat apa-apa penipuan civil atau jenayah. So kebanyakan bisnes perniagaan di Brunei kebanyakannya memakai Sdn Bhd kerana terdapat kira macam satu barrier, kira macam dinding di mana sekiranya terdapat apa-apa liability, pengarah tidak perlu membayar liability tersebut. Liability itu tersimpan dalam syarikat sahaja. Itu adalah kebaikan untuk syarikat Sdn Bhd. So maksudnya saya bagi contoh, katakan kita buat perniagaan mencuci rumah orang pakai Sdn Bhd. Ya. Semasa pekerja kita tengah membuat kerja, tiba-tiba dia gugur patah tangan. So kalau pada kebiasaannya orang yang mengakibatkan kecederaan itu akan membayar ganti rugi. Ya. Tapi di sini pengarah sama pemegang saham tidak perlu membayar sebab hutang tersebut or liability tersebut adalah di pada syarikat. So kalau syarikat mempunyai duit, boleh syarikat membayar ganti rugi. Tetapi kalau syarikat itu tidak dapat membayar, liability ini tetap di syarikat saja, bukan kepada pemegang saham atau pengarah. Itu adalah kelebihan syarikat Sdn Bhd. Tapi kalau macam kita pemilik tunggal, itu liability di pemiliknya 100%. Ya. Sama juga dengan firma, kalau ada dua atau tiga atau empat rakan kongsi, partners. So mereka semua terpaksa berganding bahu membayar ganti rugi tersebut daripada poket sendiri. Jadi kalau firma partnership partnership tu kalau sekiranya ada ganti rugi mesti sama-sama. Disebabkannya memang ada partnership dalam bisnes. Dalam undang-undang partnership ni katakanlah ada empat partner. Okey. Tiga partner ni tidak berduit, tidak dapat bayar. Orang yang menuntut boleh menuntut sepenuhnya daripada partner yang keempat ni. Ya. Dia bukan bagi rata. Liability-nya boleh 100%. Tidak sepatutnya, tidak semestinya dibagi empat. Dikongsi, itulah kira macam bukan keburukan, tapi itulah tidak cons, pros and cons lah. Cons partnership. Yeah. Jadi kalau sekiranya syarikat persendirian, ia kongsi saham dan juga pengarah, ia tidak bercampur tangan kalau sekiranya ada kerugian. Tidak. Tapi kalau sekiranya pada syarikat itu tidak cukup untuk mengcover itu. Tapi orang dalam ataupun pengarah ataupun pemegang saham itu membayar, adakah itu menjadi satu kesalahan? Tidak. Kata sekiranya syarikat tidak dapat membayar, tertakluk kepada penuntut yang menuntut itu, sama ada mereka mahu menyaman syarikat atau tunggulah sampai bila syarikat itu mempunyai duit. Tapi dia tidak mempunyai hak untuk menuntut daripada pengarah atau pemegang saham. Ya. Baik. Jadi tadi Tuan Eugene ada mengatakan mengenai dengan pros and cons. Jadi mungkin dapat diberikan penelitian dengan lebih lanjut mengenai dengan kelebihan dan kekurangan bagi entiti-entiti tersebut. Okay. Seperti yang saya beritahu tadi, kelebihan Sdn Bhd adalah liability-nya terhad kepada syarikat sahaja. Okay. Tetapi untuk syarikat, tiap-tiap tahun syarikat mesti membuat audit account. Dan sekiranya pendapatan syarikat tu lebih daripada RM1,000,000 setahun, mesti memfailkan cukai pendapatan dan akan dikenakan cukai pendapatan.
Dan setiap tahun mesti mempunyai mesyuarat agung. Sekiranya mesyuarat agung tidak dijalankan, pihak ROC, pendaftar syarikat, mempunyai kuasa untuk mendenda syarikat itu. Okay. Untuk pemilik tunggal, pemilik tunggal kebaikannya ialah tiada cukai pendapatan. So apa yang kita untung kita punya. Kita tak payah bayar apa-apa, tidak payah mensubmitkan apa, menyertakan account, audited accounts, tidak payah. Untuk firma perkongsian sama juga, tidak payah membuat account teraudit dan tidak perlu membayar account cukai pendapatan. Tapi cons-nya, keburukannya adalah liability adalah pada pemilik-pemiliknya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan kalau sekiranya syarikat ataupun perniagaan tersebut adalah dari segi syarikat sendirian berhad, pemilik tunggal ataupun firma perkongsian. Dan kita pun mengetahui antara perbezaan di antara pemilik tunggal, perkongsian dan juga syarikat ini dari segi perniagaan. Jadi mungkin dapat kita ni minta kesimpulan. Kenapakah ini amat penting bagi para penonton kita ini? Sebab tujuan saya hari ini adalah cuba untuk memberikan sedikit sebanyak pencerahan. Sebab kadang-kadang kami jumpa orang mengatakan, oh, saya adalah managing director untuk firma atau managing director untuk pemilik tunggal. Kalau kita pemilik tunggal atau kita firma, tak ada perkataan director. Director tu cuma untuk syarikat saja, syarikat sendirian berhad saja. So kalau kita pemilik tunggal, kita bukan director. Kita pemilik tunggal saja. Bukan director. Founder. Kira macam founder juga. Lurus tu. So kadang-kadang macam bila kami diperkenalkan kepada bisnes-bisnes, ada nama peniaga, apa name card diorang. Diorang buat managing director. So bila aku lihat, ini bukan sindrom berhad, ini sole proprietor pulang. So itu kira macam ada sikit kekeliruan di kalangan masyarakat. Jadi sekarang menerusi Rampai Pagi dapat ketani mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi tadi kalau sekiranya director mesti sendirian berhad sahaja. Kalau founder baru tah sole apa lain pemilik tunggal ataupun firma perkongsian. Co-founder jugalah. Co-founder. Jadi untuk pengetahuan kita ini bersama di hujung minggu ini perbezaannya. Satu informasi yang sebenarnya pun baru kita ini tahu juga apabila mengenai director, founder, rupanya ia ada satu khas diberikan kepada pemilik syarikat sendirian berhad, pemilik tunggal dan juga partnership, iaitu firma perkongsian. Itu sangat menarik sebenarnya, Tuan. Lupa saya beritahu, untuk firma perniagaan, kami panggil mereka partners. Partners. Kalau ada dua partners, kalau tiga, empat, lima, enam, partners lah kira. Dan partners ni semua mempunyai liability mereka sendiri, tersendirilah. Kira macam, tak kira sama ada dua, tiga, empat, lima orang, sekiranya mana-mana partner bis kita yang lain yang tidak dapat membayar utang firma, kamu yang tanggungjawab untuk membayar sepenuhnya. Penyutang boleh menuntut arah kita sepenuhnya, bukan dibagi sama rata. Kalau mau bagi sama rata, kira macam itu adalah perjanjian di antara partner sama sendiri. Tetapi kepada dunia di luar, kepada perniagaan di luar, mereka boleh memilih sesiapa daripada 4-5 partner ini untuk menuntut.
Ya. Ha. Ya, jadi kepada pemilik-pemilik perniagaan, teliti kembali. Jadi adakah habis kita menggunakan terma yang betul? Adakah habis kita mengetahui mengenai dengan liability dan juga kelebihan dan kekurangan entiti-entiti dari segi pemilik tunggal, perkongsian dan juga syarikat? Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Eugene Loh Jit Kuan atas penerangan yang begitu komprehensif sekali sebenarnya. Apatah lagi bagi ketani yang mungkin baru saja ingin menceburi bidang perniagaan ataupun belum lagi lengkap ilmu dalam bidang perniagaan ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih.